Inilah salah satu bagian tanah yang rencananya akan dibangun kompleks pesantren Baitul Mukminin yang akan dibeli dari uang wakaf para wakif sekalian yang dermawan. Total luas tanah yang akan dibeli sesi 1 adalah 669 meter persegi senilai 1.3.500.000 rupiah. Alhamdulillah, pemilik tanah mewakafkan seluas 169 meter persegi senilai 253.500.000 rupiah. Sisanya 500 meter persegilah yang akan kita beli bersama senilai 750 juta rupiah. Total dana terkumpul hingga akhir Mei ini adalah 456 juta rupiah senilai 312 meter persegi. Kekurangannya 188 meter persegi atau senilai 282 juta rupiah. Terima kasih para donatur wakaf sekalian, semoga amal jenengan semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala serta menjadi amal jariah yang tiada hentinya, dan semoga Allah bangunkan untuk jenengan semua istana di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.